Iya. Eh, mau tanya nih, kita emang bosan di sini makanya hibur. Biasa nyanyi di mana? Biasa nyanyi di mana-mana, dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung. Berapa bayarannya? Bayarannya cuma pego. Rp150.000. Sini, sini. Sini, cepat. Jawab yang aja sendiri. Ini sel penjara. Gimana ceritanya di dalam sel ada biduan? Begini ceritanya. Pada suatu malam, dikala kita duduk bersama, ada sesuatu yang rahasia di antara kita. Sehingga kita tidak dapat berkata-kata. Apapun yang kita lakukan, semuanya serba salah. Jujur deh, pandangan pertama! Pandangan pertama, awalnya. Gua di mana ada pandangannya, perasaan kagak ada. Tadi ada lirik cicit itu suaranya. Mandi madu. Jadi begini ceritanya. Suatu hari, di saat kita duduk di tepi pantai, tek! Apa? Jatuh bangun aku. Wah, apa itu? Suatu hari, di saat kita duduk di tepi pantai, suatu hari, kau seperti yang dulu. Suatu hari kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak lautan yang menepi burung cah. Ngeledek ya, berani ngeledek joget-joget sini depan saya, hah? Kagak apa kan tadi hentakannya telah menghipnotis aku. Kamu tadi gerakan apa itu, gerakan apa itu? Yang gini-gini apa itu apa ya? Gak boleh ada joget-joget lagi di sini. Itu jurus, Pak. Jurus apaan? Capung nyebrang kali. Saya kasih tahu ya. Kasih tahu, ayahku tahu. Aku sedang berjalan dengan pacarku. Saya tahu lagu itu. Mati aku bukan kasih tahu. Mati aku. Pak, tapi saya pernah duduk di dua kursi, Pak. Jadi seakan-akan la 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 la. Pak! Apa? Dua, dua, dua. Dua kursi. Kalah. Nah, gimana lagunya? Kita sugihan tuh dua kursi. La la la. Asyalala. Up, lanya jangan kebanyakan, ntar jatuh janggutnya. Ya, sebentar, nih saya kasih tahu, sebentar lagi akan ada pertukaran narapidana. Pak, ya, Pak. Jadi tidak boleh ada joget-joget kayak kita gitu. Kita di sini kan bosen, Pak, boring, Pak. Nah, makanya saya undang ini penyanyi ini dangdut ini. Betul, Pak, tapi dia masih ngutang nih, Pak. Ini kan udah 2 bulan belum dibayar-bayar. Ini dari penyanyi organ tubuh, Pak, makasih. Organ tunggal! Organ tubuh! Penyanyi organ tunggal. Kamu 2 bulan belum dibayar? Belum dibayar, Pak. Kamu orang apa kontrakan? Belum dibayar nih, Pak. Emang penyanyi bisa 2 bulan belum dibayar? Iya, dipanggil-panggil doang, suruh nyanyi, suruh menghibur, disawer kagak. Masa cuma manggil doang?
bilang bayar, iya. Pak. Dia lagi lewat. Bobong. Ya namanya manggil itu kesini berarti kamu minta dia kerja, bayar. Betul. Mana sih, Pak? Lah, Pak, gini ya, aja lah, Pak. Ya. Supaya kita nggak jadi masalah, kita manggil ini. Ya, saya sih bukannya. Ngapain? Makanya duit nih. Kamu. Saya mau ngerogoh kantong, duitnya kagak ada lah. Mana duitnya ya? Saya kasih tahu bahkan tidak ada lagi yang nyanyi ya. Kamu tidak boleh datang ke sini lagi. Bapak gak gaul banget sih, Pak. Anak dangdut, coy. Kamu anak dangdut? Iya. Siapa nama penyanyi dangdut idola kamu? Joni Skandar. Lagunya gimana? Shalalala. Bukan Joni Skandar itu, mah. Itu Rita Sugiarto, ya. Saya kasih tahu mulai hari ini nanti akan ada pertukaran pelajar, jadi pelajar. Narapidana. Jadi kalian akan studi banding belajar sama napi yang lain, ya. Karena di sini mungkin yang ketangkep maling motor bisa belajar, siapa tahu setelah keluar bisa jadi maling mobil. Pak, Bapak enggak ngajar yang benar, Pak. Jangan begitu loh, ya. Pak. Seenggak-enggaknya kita tadinya maling, ya. Begitu keluar tobat. Iya. Jadi rampok. Sama aja. Maksudnya kalian bisa tobat, keluar jadi lebih baik, ya. Yang saya mau tanya nih, ini tobat merah apa tobat cacing, Pak? Tobat! Masuk ke selnya masing-masing, masuk. Dikunci, Pak. Hah? Dikunci. Itu kenapa toiletnya cakep banget itu kembang kamu? Eh, katanya mau cuci muka. Dia cuci mukanya di toilet. Iya. Selamat siang. Saya dari salah satu penjara yang ada di sini dan saya membawa salah satu narapidana. Oke. Oh, ini yang pertukaran narapidana ya? Iya. Yang tadi Anda lihat itu jurus capung nyebrang empang. Kali, Pak, kali. Iya. Eh, sini tahanan, sini keluar. Ini ada tamu. Nih, jadi ini tahanan-tahanan yang akan saya tukarkan. Saya bawa 2, kamu bawa berapa? Saya juga bawa 2. Saya ingin tahu apa kemampuan dari narapidana narapidana. Kalau ditanya kemampuan, kita berdua tidak mampu. Harus bangga. Ya, ini adalah penjahat-penjahat kelas kakap. Kakap? Iya. Penjahat kelas kakap? Iya. Narapidana yang saya bawa adalah penjahat kelas... berapa ya? Yang satu kelas 3, yang satu kelas 0 besar. Paut. Ini PAUD tuh jadi penjahat. Yang ini 20 kali maling motor gak pernah ketangkep. Oke. Kira nyolong sepeda ketangkep. Kalau saya... kamu apa? Bongkar rumah. Bongkar rumah? Ya, bongkar rumah. Udah ketahuan sama yang punya, suruh dibangun lagi. Saya bilang, lu bukan penjahat, lu kuli. Kamu jangan mau kalah, ceritakan sama mereka apa kemampuan kamu untuk maling. Ini penjahat. Mereka penjahat. Ada serem-seremnya. Cerita. Kejahatan apa yang paling kejam yang pernah kamu lakukan? Saya enggak maling. Pernah membunuh? Saya enggak membunuh. Kamu pernah melakukan apa? Saya iseng aja masuk penjara.
Ceritakan kejahatan apa yang pernah kamu lakukan? Saya cuma nyolek istri doang. Nyolek istri? Masuk penjara? Gak mungkin. Iya. Nyoleknya gimana? Pakai pisau. Itu nusuk. Menyolek. Menyolek pakai pisau. Ini bawa ayam? Iya, mereka ayam. Maling ayam. Bisa lihat ayamnya? Kasih tunjuk. Bisa diadu? Hah? Bisa diadu? Bisa. Oh, ayam jago jangan diadu. Kalau diadu, jahernya. Ayam tuh. Ayam jago. Ayam jago jangan diadu. Ini masih belum bisa dibuka ayam ini. Anda mau tahu kenapa ayam ini tidak ingin diperlihatkan? Kenapa? Sebab waktu abang pergi ke si borong-borong. Datang hujan yang amat deras lah. Tet! Waktu abang pergi ke si borong-borong. Datang hujan yang amat deras lah. Terkejut abang terheran-heran. Karena abang belum pernah ke sana. Datang bersisik, yang ketiga berkulit. Ular. Depannya L, lari yuk. Baju kayaknya baju kok, baju.